Bagi ICW itu memperlihatkan kebobrokan Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks pengelolaan dan juga pengawasan terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan sukamiskin. Instrumen pengawasan di lembaga pemasyarakatan sukamiskin terbukti gagal. Untuk foto tersebut, yang penting dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM menelusuri lebih lanjut, apakah ini hanya sekedar kelalaian dari petugas atau ada unsur tindak pidana suap di sana?